Video gue, dan kali ini gue akan melakukan traveling ke Pulau Harapan. Ini pertama kali gue traveling ke Pulau Harapan. Jadi ini proses untuk masuk ke kapalnya. Dermaganya Muara Angke udah bagus di sini, udah nyaman. Nah, gue ikut open trip dan kayaknya gue sendirian doang nih. Ada yang lain tapi kayak berkelompok-kelompok gitu. Oke, kita menuju ke kapal dulu. KM Satria di mana ya? KM Satria bekas Satria. Katanya sih jam 7 mau jalan, cuman sekarang udah setengah 8 belum jalan. Mungkin lagi nunggu penumpang yang lain. Cuaca di sebelah sana gelap banget. Kalau di sini nggak terlalu cerah. Mudah-mudahan cuaca selama perjalanan kurang lebih 3 jam ke Pulau Harapan aman, cerah, nggak hujan, dan ombak nggak terlalu tinggi. Sampai ketemu di Pulau Harapan. Setelah kurang lebih 3 jam setengah kita di kapal, akhirnya sampai juga di Pulau Harapan. Dan kali ini gue mau ketemu sama orang tripnya di depan. Oke. Thank you.
Akhirnya kita udah sampai di homestay dan gue digabung sama trip yang lain. Jadi ini kayaknya kita satu grup ini ada 9 orang, gabungan dari beberapa trip. Nah, abis ini unpacking, abis itu kita mau makan-makan dulu ya. Sekarang jam 13.13. Kita mau persiapan untuk snorkeling. Tadinya jam 1 cuman molor. Cuaca terpantau cerah, bagus untuk kita snorkeling. Nah, ternyata tadi di kamar bukan cuman bertiga doang, ada tambah dari peserta lain, itu 6 orang, jadi akhirnya bersembilan dalam. Oke. Sampai ketemu di laut. Yoi. Jadi sekarang kita mau snorkeling. Mau hampir setengah dua. Jadi satu kelompok itu ada 9 orang. Ya satu kapal sebenarnya sih. Jadi let's see bagaimana keseruannya. Pak, misi, Bu, misi. Belum ngapa-apa, udah hitam aja ya. Udah belum. Gak ada, Wi. Kita mau ambil perlengkapan snorkeling dulu, baru naik kapal. Oh. Mana? Jadi gimana bro? Oke, apa? Cuacanya lumayan panas. Ini. Nanti kita snorkeling ke Pulau Dolphin. Oke, berarti Pulau Lumba-Lumba. Lumba-Lumba. Kita akan menjadi Lumba-Lumba. Oke, kita ambil dulu peralatannya. Orang mau snorkeling. Lihat gayanya nih. Ada gitu orang snorkeling gayanya kayak gini. Enak diceburin nih kayak gini kan. Snorkeling. Botnya di mana, Bang? Di Putri Timur. Bagus. Dingin atau banget? Angin. Ini bagus. Nah, ini Mas Arif ini. Lihatnya kita nih. Mau di pulang. Gue gabung sama Arif yang lain. Kasihan gue dong sendiri nih. Mereka yang lain banyak. Oke, sampai ketemu di laut. Jadi ini kapal kita yang akan membawa kita ke dua pulau. Ayo kita bersenang-senang. Kurang lebih setengah jam kita dari Pulau Harapan sampai di spot snorkeling. Sekarang kita mandi dulu. Gimana, guys? Halo, guys. Persiapannya? Oke, kita mau nyebur dulu. Kita sekarang udah selesai snorkeling, sekarang lagi ke Pulau Dolphin ya. Pulau Dolphin, kita mau foto-foto di sana, ada pasir putih. Oke. Okay. Apa? Ada banana boat juga. Cuman kita lihat main apa enggak. Oke. Okay.
snorkeling, kita ke Pulau Dolphin. Urut foto-foto sama menikmati pulaunya. Semua pantai pasir putih. Oke. Di area sini ada warung di sana di ujung. Terus ada kamar mandi di situ. Nah, di sini pun bisa digunakan untuk tempat camping. Banyak yang camping di sini. Kita mau ke pasir timbul yang di situ, cuy. Oke, sekali-kali kita harus nge-camp di sini ya. Tempatnya. Nih, pasir timbulnya. Si kayaknya pilihan yang tepat hari ini ke pulau karena cuaca lagi cerah. Daripada kita ke gunung pasti badai ini. Kita ngambil drone di sini sebentar. Udah ambil drone di sini, panas banget guys. Syukur dapat cuaca cerah, jadi footage drone tambah lagi. Sekarang kita mau balik ke kelompok dulu, situ baru kita mungkin sekitar jam 5 itu sunsetan kata si tour guide nya. Oke. Sekarang jam 17.17. Kita udah foto bersama, terus ambil footage di Pulau Dolphin ini sama ngambil drone juga. Nah, ini lagi tunggu untuk naik kapal lagi balik ke Pulau Harapan. Katanya sih 5.20 atau 5.30 kita jalan. Hari ini cukup ramai karena mungkin hari libur, jadi orangnya banyak. Oke, kita lanjut ke Pulau Harapan. Jadi sekarang jam 17.45, kita balik ya mas. Oke, ya balik. Kita mau balik ke Pulau Harapan. Di situ bersih-bersih dan nanti barbekyuan. Barbekyuan ini pakai ikan. Ikannya ada apa aja, Bang? Ikan tongkol. Oke. Okay. Dan banyak lah, Kak. Macam-macam lah ikannya, Kak. Oh, macam-macam, guys. Jadi mungkin kita akan mabok ikan malam ini. Oke. Oh,
Ini kapal. Setengah jam kita dari Pulau Dolphin. Kita akhirnya sampai lagi di Pulau Merapa. Ini udah sekitar 7. Terus bersih-bersih, habis itu siap-siap buat barbecue. Kita udah selesai beres-beres. Sekarang lagi di homestay. Ini untuk homestay-nya satu kamar itu ada 9 orang isinya. Ini 3, 4, 5. Sini 4 orang. Nah, sini ada kamar mandi. Untungnya ada AC. So, jadi kita lagi tunggu panggilan untuk barbecue. Sekarang jam 8:30, kita mau barbecue. Gimana, Pak? Aduh, asik banget sih hari ini. Asik ya, asik banget ya. Asik. Gimana? Cuaca juga mendukung, guys. Seru pokoknya. Seru ya. Tapi kita udah belang-belang nih. Iya, benar. Parah. Oke. Tapi asik tau. Asik banget ya. Iya. Asik dong. Cuaca juga mendukung. Kita dari tim gabungan. Gabungan dari beberapa travel trip. Kenapa gabungan? Ya kalian tahu lah. Ayo, tetap ikutin. Ya, gitu. Oke. Kita ke barbekyuan ya. Tempat barbekyunya. Barbekyunya. Kita lihat. Jadi ini tempat kita buat barbekyuan. Satu tempat. Satu tempat semua. Ini bawain hijau dari mana? Bang saiki aku wis sadar. Wah, ini akhirnya nih punya kita datang nih. Kita udah selesai makan nih. Oke, the best. Ikan tongkol doang satu. Sekarang kita balik ke homestay dulu. We build this castle of sand. We hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we could withstand. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my tears are running dry, take me back to the top. The waves come crashing in. The roaring surfers listen. The echoes lost again. It's all on the medicine man. It's all on the venison. It's all on the venison. It's all on the
hear the rush in the wind. Now we have come to an end. I hope that we can stay on land. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? And all of my tears are running dry. Take me back to when it's cold. Jadi kita lagi di kapal motor-motor lagi menuju ke penangkaran penyu. Nah, tadinya mau ke Pulau Bulat, cuman berangin, jadi ombak ya lumayan tinggi. Jadi ya, penangkaran penyu aja katanya, cari aman. Oke. We build this castle of sand. We hear the rush in the wind. Yeah, we were closer than friends. I hope that we kita udah nyampe di penangkaran penyu. Banyak juga ternyata. Ini di pulau apa nih, Mang? Kelapa 2, Kak. Ini di Pulau Kelapa 2. Jadi masuk tuh bayar 7.500 per orang. Ini penangkarannya. Ini ada penyu nih. Ini penyu sisik, Pak. Penyu sisik ini. Ya. Semuanya ini, Pak. Ada sana berapa? 3, masih ada 4 lagi penyu hijau. Oh. Kita ke penyu hijau. Penyu hijau kalau yang ini. Seperti ini namanya. Kita melewati jembatan. Restocking Tripang. Tripangnya cuy. Tripang. Restocking. Dia. Now we have come to an end. I hope that we can stay on land. Kalau kalian ke penangkaran penyu di Pulau Harapan di Kelapa 2 tuh, nah ini satu spot bagus, agak di ujung dekat makam. Jadi gimana trip kita kali ini? Luar biasa. Selamat menikmati. It's all on the bed, it's a man. Oke, kita sekarang udah di kapal. Terus bentar lagi mau jalan ke Jakarta. Dan akhirnya trip 2 hari 1 malam di Pulau Harapan sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di trip selanjutnya. Oh, it's sad, it's
Halo guys, terima kasih sudah menonton video gue dari awal sampai saat ini. Gue minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, don't forget for like, comment, and subscribe. See you guys on the next day. Listen, the echoes love.